semangat. Semangat. Semangat 45. Agustusan. Iya, betul banget. Kemarin udah ya, Kak ya? Enggak. Yang Sabtu yang versi ceweknya masih dengan tema 17 Agustusan ya. Semarak Agustusan. Iya, betul. Kita tapi ini dulu, versi cowoknya. Benar, Kak. Sebelum kita mulai acaranya, kita sapa dulu yuk. Ya. Halo, ketemu lagi di acara Bongkit Selfie. Masih bersama Kak James dan Kak Dewi. Nah, Kak, kemarin kan sudah bahas tuh masih tetap tema 17-an ya. Nah, kali ini Kak James mau nanya nih, Kak. Apa? Sama Kak Dewi. Makna dari merdeka itu, kemerdekaan itu apa sih, Kak? Wih. Buat untuk kidok-kidoknya nih, Kak. Ya kalau untuk kidok-kidoknya nanya bukan ke Dewi. Maksudnya ada dilihatnya misalnya ada harapannya. Misalnya kidoknya lagi masa bermain, diberikan tempat bermain yang ini gitu, yang layak atau... Ya pokoknya ya, jangan ada kekerasan lagi buat anak-anak yang maksudnya Indonesia, anak-anak Indonesia ya. Gitu kan, apalagi ini ya, kemarin kan banyak banget tuh sekarang ini Kak, pelecehan seksual buat anak-anak itu dia. Aduh, itu kalau buat Kak Dewi sendiri prihatin aja ya, gitu loh. Itu makna kemerdekaan ya buat Kak Dewi untuk kira-kiranya ya. Iya, pokoknya juga beri kebebasan juga anak-anak tuh berkarya juga. Berkarya kak, betul. Gitu. Dan satu lagi Kak, kasih tempat bermain Kak, sekarang kan udah sempit tuh lah tempat tapi, bermainnya. Tapi kemarin udah mulai kok Kak, banyak taman-taman yang udah di... Orang terbuka untuk umum ya, iya, PTA jadi, ya. Iya, udah disiapin buat taman-taman khusus yang biasa bisa buat untuk komunitas juga. Betul. Bisa. Buat anak-anak yang mesti balita kayak gitu, mesti bisa main di situ juga gitu. Itu persembahan dari Pemprov DKI Jakarta. Asal dijaga juga Kak, klasternya juga. Jangan rusak ya. Iya, udah dibikinin bagus-bagus buat biar ada wadahnya gitu kan, buat anak-anak bisa main di situ. Tapi tetap dijaga, jangan buang sampah sembarangan. Betul banget. Ya gitu ya Kak, ya tetap pokoknya lestariin juga lah Kak. Betul. Ya kan? Betul, dijaga. Benar Kak. Itulah makna dari kemerdekaan dari Kak Dewi untuk kidok-kidoknya gitu ya. Nah, yaudah Kak. Kemarin kan sudah, kemarin kan hari Sabtu itu sudah ya, kira-kira pakai baju Semarang cewek. Banget nih, Kak. Banyak kan putih nih ya kan? Emang putih, cewek. Iya. Nah sekarang cowok ini merah semua kali ya. Ada yang merah, ada pakai bendera, pokoknya mungkin ada waktu pas lomba 17-an. Namanya juga Semarak Agustusan. Jadi bisa pernak-pernik. Nah sebenarnya sih kita minta captionnya aja yang ada tulisannya Merdeka. Merdeka. Semarak 17, pokoknya tentang 17-an. Itu sebenarnya sih foto ini sebenarnya sih cuma ini aja cuma, sih. Apa? Pendukung doang. Cuma sebenarnya sih kita pengen formalitas ya. Biar memeriahkan kita ya. Nah, kira-kira semangat banget ya sih si kidonya kalau yang buat yang cowok ya. Kemarin kan ceweknya wah semangat banget, semangat ada yang lomba. Terus pastinya ada yang enggak kalah seru dong. Iya, sih sepeda yang... juga Kak. Nah, kira-kira kalau kido cowoknya apa ya? Pastinya memperingatinya seperti apa? Semaraknya seperti apa ya? Aku yakin enggak kalah seru sama yang kemarin satu. Oke deh Kak. Coba yuk kita lihat dulu. Yuk, langsung aja ya. Ini foto kiriman dari Cimot gitu loh. Ya, sama siang. Sahabat Resinta Momkit, semoga dalam keadaan sehat. Amin. Hai Kakak Dewi dan hai Kak James. Kak James. Mungkin buru-buru gak? Buru-buru jadi. Tipo. Salam Merdeka, baju aku udah merah. Mana baju merah teman-teman? Ini aku lagi nyantai di atas sepeda. Salam hangat, salam ceria. Dadah. Darren ya kalau gak salah ya? Iya. Ya aku hafal banget. Nah ini Kak juga apa namanya? Karnaval. Iya mungkin. Sepeda ya? Sepeda hias. Biasanya kayak gitu. Betul. Kalau udah punya sepeda biasanya dihias-hiasin dari bendera, rumbai-rumbai, gitu. Balon, bendera kecil. Bendera kecil. Mungkin ini belum dihiasin kali ini Kak. Belum, lagi mau. Mau. Oke. Oke lanjut. Lanjut ya. Iya. Ini foto kiriman dari Dita Widya N. Halo Kak James dan Kak Dewi dan sahabat Momkit di seluruh Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Namaku Arka Givari Lowo. Usiaku 11 bulan, aku udah excited banget nih menyambut kemerdekaan RI. Merdeka ya buat semuanya. Wow. Wah, tapi ini kayak emang bener kayak nih Kak, si kidu cowoknya ini suka banget sama warna merah. Bolanya warna merah. Dua tuh. Betul. Di belakang aja dua merah. Ini sebenarnya bola-bola ini buat latihan Kak, latihan lomba dia. Jadi sebelum sepak bola kali Kak. Ah, itu dia. Lomba sepak bola atau menggiring bola ke gawang. Kayak gitu. Jadi sebelum dia ikut lomba, dia latihan dulu. Makanya ini disediain bolanya banyak banget nih. Dua lagi. Dua yang merah yang dipegang dua juga. Oh. Dua. Ini empat. Oke lanjut ya. Lanjut. Ini foto kiriman dari Sinta Adinata. Hai Kak James dan Kak Dewi. Merdeka, merdeka. Salam kenal dari aku Alfian. Aku mau
kegiatan acara minggu ini yang bertema kemerdekaan. Kece kan aku, Kak? Heh, tahun ini aku sudah bisa lomba, doain aku menang ya. Oh iya, salam aja buat Oma dan Opa, aku yang lagi di kampung. Terima kasih El Sinta Momkit. Ini omanya dapat salam nih dari Alfian di kampung, tapi kita enggak disebutin nih Alfian kampungnya di mana, Opa omanya gitu. Mungkin lagi di Medan ya. Hah? Mungkin di Medan. Bisa juga di Manado. Oh, nah, bisa. Oma kan bisa semuanya. Oh iya benar. Gitu. Nah ini juga Kak, dan tahun ini aku udah bisa lomba, doain menang, semoga doain. Amin. Ini ya. Mungkin menang juga kan udah kemarin Kak, atau mungkin baru minggu ada jadi lombanya. Biasanya kadang jalan, pawai kayak gitu, biasanya pas hari libur. Ya, betul banget. Lanjut, ini dari kiriman dari saya Regina Sudarman. Wow. Merdeka. Abang Baim nih pasti nih. Selamat siang Kak Dewi cantik dan Kak James ganteng. Amin. Abang Baim ikutan tema HUT RI ke-72 tahun ya Kak. Biarpun masih kecil aku tetap semangat ikut merayakannya dengan pakai baju merah ini. Di mana penampilan aku Kak? Ganteng. Ganteng banget Abang Baim. Dan ganteng juga kan kayak Kak James. Wih, makasih. Kayak gantengan kidonya. Gantengan Bung Baim ya, di masa jamas ya. Makasih ya Sinta Momkit. Makasih balik juga ya. Salam ya buat Nenek sama Baba aku di Pasar Rebo. Ya. Yang pakai baju merah jangan sampai lolos deh. Yang baju merah jangan sampai lolos. Nah Kak, ini si kidonya ini ya, pakai apa, ikat kepala? Ikat kepala dasi. Dasi, spanduk. Apa ya? Spanduk ya, udah apa sih dulu? Iya, dan kalau dasi pramuka. Udah berapa belas tahun ya kita ke pramukaannya? Iya, gitu. Sempet pramuka kan Kak? Sempet lah. Berapa tahun yang lalu ya? Berapa? 20 tahun yang lalu Kak Dewi ya? Pokoknya pernah lah. Pernah gitu kan. Itu kemah, kayak gitu. Betul. Terus ada jeritan malam juga Kak. Iya. Tapi aku suka nih mami saya lagi nih. Dia rajin banget Kak. Iya. Udah gitu dipoto juga, abis itu aku seneng banget Kak. Bisa deh ke IG-nya Momkit Selfie. Oh iya udah ya? Udah. Oh gitu. Lupa ya? Kan itu ya? Belum, kan belum ada. Apa IG-nya Kak Jamas sekali? Belum. Belum ya? Belum. Oke lanjut ya. Oke. Foto terakhir ya di channel 1 ya. Ini dari Lucy Anggraini. Dirgahayu Indonesia Merdeka. Merdeka! Kak Dewi dan Kak Jamas, teman-teman Asita Momkit. Aku Asep Mizal Zaidan. Mau ikut rayain agustusan nih biar semakin semarak dan semangat. Selamat Hari Kemerdekaan HUT RI ke-72. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih Asinta Momkit Selfie. Salam hangat. Salam ceria. Oh, ini bajunya pakai timnas bola Indonesia. Bola ya, bola ya. Kemarin hari apa ya? Timnas main hari Selasa. Apa hari? Yang sama Thailand? Sama Thailand. Seri ya. Lumayan bagus loh, Kak. Semangat terus. Banggain Garuda ya. Indonesia, Garuda Muda Indonesia. Semoga kalian jadi juara. Ayo, semangat. Nah itu dia Kak, udah 5 foto kita bacain di segmen 1 ini ya. Ya Kak. Tenang, masih ada foto-foto selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Momkit Selfie. Benar Kakak. Kita tanamkan patriotisme dari sekarang nih, yang hidup-hidupnya nih ya. Bener. Dari usia dini gitu. Benar. Ya Kak, daripada kelamaan langsung aja Kak, udah enggak sabaran nih hidup-hidupnya pengen dibacain bener, fotonya. Benar Kakak, karena nih foto di segmen 2 ini banyak banget nih Kakak. Responnya kalau yang buat yang materi buat yang di cowok nih Kak. Wah, ini banyak banget kayak cepat. Ya, cepet, langsung aja ya. Oke, ini dari siapa Kak? Ini dari Ibnu Raka Hermawan. Halo. Selamat siang Kak James dan Kak Dewi. Aku Ibnu mau ikut tema kemerdekaan. Ini mama pakai baju putih karena cewek dan Ibnu pakai baju merah karena cowok. Oh iya, Ibnu juga mau ikut lomba. Lomba colok hidung. Ya sakit dong. Pasti Ibnu juaranya. Nih lihat mamaku, aku sampai merem gitu dicolok hidungnya sama aku. Kak Dewi sama Kak James mau nyobain. Boleh sini. Selamat ulang tahun Indonesiaku yang ke-72. Merdeka, merdeka, merdeka. Sukses terus El Sinta Momkit. Terima kasih.
Waduh. Ya sakit dong maminya. Ibnu, kamu lucu banget sih. Mending kalau misalnya itu suka ini kan nanti bikin bersin, Kak. Bikin bersin ya. Kita aja kadang-kadang kalau misalnya ini bersin seru ini dicolong-colong. Ada dia aja sih iseng banget ya. Lomba colok hidung mulut tahu kayaknya boleh tuh ide bagus. Oke, lanjut ya. Oke, ini dari Kairul Rohman. Ya. Rohmah. Rohmah. Hai Kak Jame dan Kak Dewi, ini aku pakai baju merah. Aku lagi suka main balon sama teman-teman aku buat latihan mama. Oh, lah mama yang niup. Oh, mamanya yang niup buat latihan kali. Oh, biar nanti di lomba khususan mama aku bisa menang lomba niup balon. Hehe. Oh ya, lupa nama aku Azam, umurnya baru 33 bulan, Kak. Salam buat semua teman-teman ya. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Yeay. Air masih di kandung badan. Nah, itu kan ternyata ya. Si maminya itu mau ikutan lomba niup balon, jadi si kidonya senang. Senang. Mungkin latihan dulu ini balonnya. Jadi enggak kaget. Jadi mamanya biar bawa besok udah pasti menang. Iya, menang. Semangat ya. Ya, lanjut. Oke, lanjut ini foto Kim dari Kicai Kuwalkin. Ya, halo Kak, aku Azanka. Salam hangat dan salam kenal ya buat Kakak semua. Aku pengen ikutan lomba juga nih. Hehe, merdeka. Merdeka. Lomba apa sih, Kido? Wah, lomba kacamata pakai baju merah putih kali ini. Nah, paling ini Kak. Ini ada kan yang lomba yang ditutup matanya terus kita mukul air. Oh, mukul air. Balon air. Iya, ya, betul. Gitu. Ada, ada. Itu seru juga tapi hati-hati loh. Pentung orang. Jadi harus ada jaraknya ya, Kak. Harus diarahin. Benar. Lanjut ya. Lanjut, Kak. Ini foto kiriman dari Nita Nyingkarmila. Selamat sore Elsinta Memkit. Ketemu lagi sama Atala Ibra Ramadan. Kali ini Ibra foto bareng sama Cece Alina. Nih, Ibra pakai kaos merah dan Cece Alina pakai kaos putih mau ikut menyemarakan tema 17 Agustus. Selamat HUT RI yang ke-72, jayalah terus Indonesiaku. Ibra bangga loh jadi anak Indonesia. Wih, aku hebat juga nih, bangga Ibra. Jadi anak Indonesia, Kak. Aku juga bangga, Kak. Betul. Kita bangga semua. Betul, Indonesia tuh kaya akan budaya, kaya akan keberagaman. Terus sama sumber daya juga kaya, Kak. Iya. Sampai negara-negara lain tuh iri sama Indonesia sebenarnya, Kak. Gitu. Betul ya, Kak, ya? Betul, lanjut. Lanjut, ini dari... Nih Kak, dari Pandika. Yo. Hai sahabat Elsinta Memkit, hai Kak Dewi dan Kak James, ketemu lagi sama Azam. Lihat nih aku udah merah putih kan, aku mau ikutan lomba fashion show cilik di kampungku buat acara Agustusan. Keren ya Kak, makasih ya, salam banget. Salam ceria. Wah nih Kak, ini kalau menurut Kak Dewi ini kayak menang nih Kak, karena menang. Tuh... Dari peci, baju, terus kayak sarung ya. Wah, kalau aku jadi panitianya aku menangin aja gak langsung. Iya, ini bener-bener ini hebat, Kak. Kreatif. Iya. Bagus ya. Dan ini kayak bikin sendiri kali, Kak. Iya. Iya, karena jarang-jarang banget, Kak. Ada model baju yang kayak begini. Betul. Ya kan? Keren, keren, keren. Siapa yang bikin ya? Mungkin maminya sendiri kali. Maminya kreatif nih, kayak ini. Betul. Lanjut, Kak. Lanjut ya. Ini foto kiriman dari... Vivi Marfi. Ya, betul. Hai Kak Jame dan Kak Dewi, ketemu lagi sama aku Rafa. Rafa cuma mau ucapin buat seluruh warga Indonesia selamat hari kemerdekaan Indonesia. Semoga semakin jaya. Dadah Kak Jame dan Kak Dewi, Rafa mau minta Mimi dulu. Waduh. Ini sama Bunda, lihat deh Mimi aku udah abis. Wow. Aus sayang. Aus Kak, abis ikut lomba 17-an jadi ya. Mimi deh. Lomba apa? Balap karung. Balap karung. Lomba kelereng. Lomba panjat pinang. Wah. Lomba mukul air. Seru. Seru. Oke, lanjut ya. Yuk lanjut. Ini foto kiriman dari Fanny Yuliasmi. Assalamualaikum sahabat Elsinta Momkit. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Amin. Ketemu lagi nih sama aku Afdal. Deal. Oh, panggilnya Dede Aal. Oh iya, ini aku dipakaikan kacu pramuka. Kacu kan namanya, maksudnya Dewi. Iya, dulu ya kacu. Iya, pakai kacu pramuka sama Ate aku, Sanaswa Nurul Andava. Yang warnanya sama dengan warna bendera merah putih, yaitu bendera tanah air kita, Indonesia. Karena kemarin kan pas bertepatan dengan hari pramuka ya,
kita sebagai anak bangsa harus cinta dengan tanah air kita, yaitu Indonesia. Nah, 2 hari lagi kan 17 Agustus, aku mau ikut lomba makan kerupuk. Ah, kalau kalian mau ikut lomba apa? Oh, kalau kalian mau ikut lomba apa gitu maksudnya ya. Iya. Ayo kita semarakan 17 Agustusan merdeka, merdeka. Wassalamualaikum, terima kasih Kak James dan Kak Dewi. Nah Kak, ya. Kemarin itu ya, tanggal 14 Agustus ya, kita memperingati hari kemerdekaan, hari Pramuka, maaf. Nah, tanggal 17 ya, kemarin kita ngerayain kemerdekaan kita yang ke-72. Gitu. Ayo kerja! Iya kan slogannya? Iya, semangat terus ya. Betul. Gitu. Yang memperingati hari Pramuka juga terus semangat juga Kak. Yang ulang tahun di tanggal 14 Agustus, selamat juga. Oke deh Kak. Nah, lanjut ya. Lanjut. Ini foto kiriman dari Siti Khoiriah. Assalamualaikum teman-teman Elsinta Mom Kid. Apa kabar semuanya? Tentu baik dong. Perkenalkan nama aku Aftan. Afan. Aku mau persiapan paskibra nih. Hey, bajuku sudah mendukukan merah putih merdeka, merdeka. Wow, paskibra cilik nih. Iya, kotak-kotak. Kotak-kotak. Mudah-mudahan nanti kalau sudah besar jadi paskibra ya. Iya, yang itu di istana itu. Itu bangga banget. Bangga kak. Banget. Itu juga harus suatu ini, kebanggaan kak. Persaingannya juga ketat kak. Karena seluruh Indonesia tuh dipilih putra-putri terbaik Peter. Indonesia. Harus ini disiplin juga di situ pastinya. Ya kak ya. Oke lanjut kak. Lanjut ini dari fotonya dari ini ya kak. Dari Ati Rulianti. Iya betul. Hai Asinta Mom Kid, Dede Abisar siap menyambut hari kemerdekaan RI ke-70. Tahun, 72 tahun. 72 tahun kakak. Aku pakai baju merah putih, senang banget dia kayak bendera negaraku Indonesia merah putih, merdeka, merdeka. Merdeka. Wow, bangga banget ya dengan ya, baju merah putih pastinya. Nah, biasanya kayak gitu juga kak, jadi auranya kalau kita pakai baju merah karena merah kali ya, jadi berani. Jadi ada ini juga kak, kita berani gitu ya. Emang sejak usia dini harus ditanamkan rasa cinta tanah air kepada Indonesia. Kayak kan James ini kecil-kecil juga cabai rawit berani ya. Iya berani kak. Dulu aku kecil senang banget tuh pahlawan perjuangan nih kalau berani. Oh iya. Kita udah hidup di tahun berapa kak? Sekarang dua iya lah kak. Lanjut ya. Lanjut ini dari di Dihah. Diandri Martiasari. Ya. Semangat 17 Agustus. Kak James dan Kak Dewi, namaku Denu Atarmis ya. Atarmis. Malik. Altamis Malik mau ikutan menyamarakan hari kemerdekaan RI ke-72. Ya. Merdeka, merdeka. Benderaku merah putih sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap. Nah kak, aku suka kak, ini benar-benar ini semangat banget nih, semangat dari banget. Benderanya tuh megangnya tuh udah, wah udah ini banget kak. Aku suka nih kak, kayak gini-gini, jadi semangat perjuangan nasionalisme, patriotismenya ditanamkan sejak usia dini. Iya itu masih dia, aku tahu tuh teriaknya merdeka. Merdeka! Kalau dulu kan sebagainya merdeka atau mati, sekarang merdeka tetap merdeka. Dengan musim pembangunan perjuangan. Oke, foto terakhir. Ya, ini dari Melia Yamaymay. Ya, betul. Hai, hai, Kak Dewi dan Kak James. Ketemu lagi sama aku, Adipati Aril Khan dari Bekasi. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-72. Ya. Ya, dong. Berkibarlah bendera negeriku berkibar di luas samu. Tunjukkanlah kepada dunia rahmat tamah budi bahasamu. Sekali merdeka tetap merdeka. Jangan lupa ditayangin ya fotoku. Terima kasih. Wow. Ini lagu sebenarnya kak. Iya. Berkibarlah bendera negeriku. Berkibarlah di luas nuansamu gitu. Iya. Bener ya? Bener karena Kak Dewi suaranya pals. Halo. Ya gitu Kak Jawa juga males tahu. Ini aja menghibur diri aja. Nah sudah ya. Ya 11 foto gitu kita bacain ya. Seru banget ternyata nih. Semangat banget. Betul semangat banget. Ada yang pakai bendera, ada yang pakai tadi baju timnas. Gua pokoknya hebat. Bener. Buat gitu-gitunya ya. Nah. Ya. Kita ini dulu istirahat dulu kak. Istirahat. Di segmen 2 ini karena kita capek. Capek mau minum. Karena semangat banget. Nah kira-kira di segmen 3 ada video gak ya? Terus gak ya? Jangan kemana-mana tetap di Mom Kid Selfie. Nah kakak, kita udah masuknya segmen 3. Nah tapi
kan di sekret kita nggak ada tipnya, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Yang penting kita tetap ada video. Tapi nih videonya ini tapi yang ngisi cewek. Nggak apa-apa. Nggak apa karena kemarin kita nunggu buat video cowoknya belum datang. Belum ada yang ngirim, ya sudahlah. Tapi nggak apa-apa, sama aja ya. Nah ini dari kiriman dari Novianti Revena Snowpie. Ya. Hai teman-teman, Resinta Mom Kit, Kak Panji, Susila Jameh, dan Kak Dewi yang selalu semangat kece badai. Ketemu lagi sama aku Putri Ajeng Lestari dari Tegal Kunir Mau Tangerang. Ini video 17 Agustusan 2 tahun yang lalu Kak. Waktu Ajeng umur 2,5 tahun, waktu Ajeng masih kurus. Masih kurus. Sekarang udah gendut tau. Iya. Udah umur 4 tahun sama 5 tahun. Sehat berarti. Makannya banyak, gizinya kuat. Iya. Gizinya maksudnya? Banyak, gizinya kuat. Yang menggunakan baju dress garis-garis hitam putih. Oh, itu Ajeng. Oh, digayu Republik Indonesia yang ke-72 tahun. Merdeka. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Salam hangat, salam ceria. Terima kasih, Asinta. Dan lagi ini kamu ngikuti lomba makan kerupuk. Wah, seru banget. Lomba makan kerupuk langsung... Gara-gara makan kerupuk ini kan jadi sekarang jadi gemuk. Sehat. Kayaknya kita harus ikutin kan. Betul. Makan kerupuk ya, kalau itu makan kerupuk biar gendut kayak Ajeng nih. Iya. Gitu. Nah, sudah Kak, kita sudah. Sebelum kita pamit kita diomongin tadi juga nih Kak. Jangan lupa nih mami-maminya kirim tipsnya dong ke sini. Udah lama nih enggak ada tipsnya ya. Iya, Kak. Sekarang nih kan jamnya kita udah mau undur diri, biasa kasih informasi. Iya. Oke, jangan lupa saksikan Mom Kit Selfie setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12.30 sama jam 17.30 ya. Ingat, kalau nggak kemana-mana weekend nonton Ersina TV, nonton Mom Kit Selfie gitu. Hari Sabtu dan Minggu jam 12.30 sama jam 17.30. Nah, kita juga mau ngasih tahu kalau mau kirim-kirim fotonya ada di sosial media kita, di Facebooknya di Ersina Mom Kit dan Twitternya di Mom Kit Selfie. Nah, kalau mau lihat tayangan yang udah pernah tayang, bisa juga di YouTube-nya ada. Namanya Elsinta Mom Kit, terus ketikannya temanya apa gitu. Sekarang update terus loh, tenang aja. Makanya pantengin terus YouTube-nya di Elsinta Mom Kit. Nah, kita juga mau informasiin, kita punya namanya aplikasi Elsinta Mobile, Elmo, yang bisa di-download di App Store dan Play Store. Jadi kita bisa lihat streaming-nya Elsinta TV. Nah, itu dia Kak, informasi yang Kak Jame sampaikan. Senang banget nih Kak. Sudah ya, kita undur diri. Terima kasih nonton kami. Dan mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Atau ini Kak, penyebutan namanya. Kadang-kadang kita belibet ngomongnya. Betul. Ya, mohon maaf ya. Dadah. Salam hangat. Salam ceria. Sampai jumpa. Dadah, mereka. Balik. Nah, di mana? 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 N